Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih Langkah Munduri Langkah Kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena kemarin kita sempat libur terlebih dahulu mengingat kesehatan kami yang harus dijaga teman-teman ya. Memang beberapa hari ini cuaca di daerah kami sangat ekstrim. Hujan terus. Hujan berdik ya, mas. Sampai akhirnya tim gas itu terserang influenza. Influenza ya. Sampai suaranya ini sampai sekarang masih bindeng teman-teman ya. Mau bagaimanapun juga kita memiliki anak istri, mereka itu melarang kita, mas istirahat dulu. Akhirnya saya putuskan ya wes istirahat dulu ya. Selain itu juga kita belum memiliki misi apapun teman-teman, jadi masih free. Kita manfaatkan waktu sedikit itu untuk sanak dan keluarga. Baik teman-teman, kenapa kita hanya bertiga? Sebenarnya kami berenam. Tetapi kita dibagi menjadi dua. Karena saya mendapatkan kabar ada dua tempat rekomendasi yang harus kita kunjungi untuk mendapatkan sebuah masalah. Ya, yang pertama ada di Gondangwangi. Yang saya hadapi, yang saya sedang berdiri. Dan Mbah Dangik, Mas Ade, dan Mas Sogun itu ada Kali di Gebang. Kali Gebang, teman-teman ya. Dengan rencana kita dibagi menjadi dua, harapannya nanti kita bisa berkumpul kembali lalu menceritakan lebih pantas mana nih yang harus kita lewati permasalahan itu. Kalau mungkin berat di sini kita akan selesaikan di sini. Kalau mungkin lebih parah di sana kita akan selesaikan yang diburu sama Mbah Dangik. Ya. Kalau dua-duanya gantian. Kalau itu berurutan bisa. Gantian. Yang paling fatal. Contohnya paling fatal, paling banyak makan tumbuhan lah, itu kan harus cepat-cepat diselesaikan itu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Terus apa lagi ya? Oh ya, mengenai beras Bopo Muspro ya. Saya ucapkan selamat bagi panjenengan yang mungkin masih kebagian beras dari Bopo Muspro ya. Saya ingatkan lagi cara pakainya itu yang terbaik ini. Saya katakan yang terbaik itu ada di hari Jumat akhir bulan Rajab. Kalau di tanggal nasional itu ketemunya tanggal 9 Februari ya. Apakah bisa diminum selain itu? Tentunya sangat bisa. Jadi nggak usah khawatir ya. Itu kan diambil dari hari yang terbaik. Mungkin versinya Bopo Muspro. Kalau saya sudah meminumnya teman-teman. Saya meminum satu, saya coba, tiba-tiba langsung diare saya. Tapi anehnya diarenya satu kali. Begitu saya minum selisih satu jam, perut langsung mules. Nah, setelah itu saya ke, mohon maaf, buang air besar, terus wah diare, dan diarenya nggak warna punten kuning tapi hitam. Nah setelah itu saya makan BAB lagi sudah normal. Saya tidak tahu respon apa yang sebenarnya terjadi, apakah itu masuk dari detoksifikasi, kita juga belum tahu karena saya juga baru mencoba, panjenengan juga baru mencoba. Nanti responnya seperti apa tolong diceritakan di dalam komentar, pengalamannya seperti apa ya. Untuk bacanya sendiri ya teman-teman, di hari Jumat akhir bulan Rajab itu Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya. Ya, itu hitungannya satu. Sedangkan harus kita baca itu 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, satu. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dua. Dua bait dijadikan satu hitungan. Nah, ada saran lagi ini, saran dari Eyang Sarif. Beliau juga mengatakan itu dibacanya yang paling madri, bagus. Man. Ya, yang madri kan di hari Jumatnya. Nah yang Sarif menyarankan lagi, evaluasi lagi. Wah ini sangat bagus ketika sang lelaki ketika sholat Jumat di antara dua khutbah dibacakan seperti itu. Jadi mas, ketika khutbah Jumat, sholat Jumat kan biasanya satu, terus khutbah pertama duduk. Ya, nah itu kan ada sekitar beberapa menit waktu ketika duduk. Nah bagi yang laki-laki silahkan bacakan itu ketika di antara dua khutbah itu. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, sebanyak 35 kali. Setelah itu pulang bersama anak istri minum bareng-bareng. Satu saja. Bagi yang gak kebagian silahkan hubungi teman-teman, karena saya kemarin itu nggak bisa mengirim satu-satu, nggak mungkin teman-teman. Saya putuskan gila ya. Itu hanya menjadi beberapa bungkus. Bagi yang nggak kebagian silahkan ya. Dan yang harus dipercaya betul itu hanya sebagai Jopo Srono atau apa artinya Jopo Srono? Sarat, perantara. Ya. Kekuatan terbaik
kekuatan terbesar hanya milik Gusti Allah. Itu hanya sebagai sarana. Yang namanya sakit biasanya jika berobat itu melalui sebuah sarana ataupun media ya teman-teman ya. Terus bagi yang sudah mendapatkan silakan di-share kepada saudara-saudara. Terus yang kedua mengenai garam Kiai Ambiah ya. Saya ucapkan selamat kepada Panjenengan yang banyak sekali WA kepada saya mengenai terkabul hajatnya Panjenengan ya. Saya jujur saja sangat terharu mungkin ya. Di situ saya merasakan manfaatnya ya. Ketika saya eksplor, saya mendapatkan suatu wasilah, saya bagikan kepada sedulur semua ya. Dan Jenengan merasakan wasilah itu. Jadi Jenengan nonton itu tidak sia-sia. Saya pun merasa wah luar biasa. Ya memang di situ ada maharnya teman-teman ya. Nah, di mana mahar itu kita juga komputerkan kembali, manfaatkan lagi untuk menjadi amanah dari Kiai Ambiah Basri sendiri, yaitu mendirikan sebuah pondok pesantren atau mungkin panti, nanti kita juga belum tahu. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan tanah itu seperti yang video di siar jalanan. Itu semuanya berkat Panjenengan dan usaha dari tim Dase serta sedulur-sedulur yang mengusahakan dan mengupayakan hal itu. Ya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga yang sudah membantu menjadi amal jariah Panjenengan. Amin. Di akhirat amin. Dibalaskan berlipat-lipat kebaikan. Alhamdulillah. Amin. Dan saya juga minta doa dan restunya dari sedulur semua. Semoga apa yang menjadi amanah saya bisa tetap amanah, lalu bisa melewati itu semua mulus ya, walaupun untuk saat ini kita baru bertahap langkah demi langkah ya. Kita hanya memiliki ya adanya kayak gini ya, kita alhamdulillah sudah syukur mulai memiliki papan panggonan yang akan kita laksanakan nantinya tentunya teman-teman ya. Dan bagi Panjenengan yang mungkin sudah dikabulkan hajatnya, sukses, jangan lupa ada anak yang harus kita jaga dan rawat, yaitu anak dari panti Kiai Ambiah nantinya, walaupun sekarang belum terrealisasi. Dan bagi Panjenengan yang belum, mungkin waktunya belum pas dikabulkan, nah mungkin beras inilah solusi bagi Panjenengan. Monggo manfaatkan wasilah itu secara baik, sebaik mungkin. Semoga manfaat itu bisa dirasakan sedulur semua. Nah, seperti itu. Jenengan mendapatkan manfaat, saya mendapatkan manfaat, amanah bisa kita dirikan. Itu mungkin teman-teman ya, sedikit cerita dari saya. Terus apa lagi Dik, informasinya? Ya cukup sih, paling informasi mengenai tempat ini, itu tempat ini jarang yang berani untuk menginjakan kakinya lah ya mas. Wingit. Tempat wingit lah teman-teman. Ini saya kaget langsung disambut sama pohon jenitri lagi berbunga. Tapi aneh, masa pohon jenitri bunganya baunya kantil. Aneh ya. Ya bunganya kan lagi mumpir-mumpirnya. Lagi mumpir-mumpirnya ya. Ini mau ada yang gandeng 21 mas garisnya mas. Lumayan gitu. Ayo kita mulai nyisir. Nanti teman-teman badangi kalau badangi itu ya. Ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bang jangan lupa. Oh iya. Lupa ini malah saya. Buat sedulur semuanya, pokoknya jangan lupa jam 18.20 duduk manis nonton video tim Gase, tapi sholat terlebih dahulu dan siapin seminar dan makanan, oke? Okay? Oke. Okay. Kita tunggu. Cus. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar anak apa kan? Astaga. Dikira nanti. Astaga. Manusia apa bukan? Ya, nggak tahu mas. Kita ikutin aja mas. Ini kayak mau menuju ke suatu tempat. Banyak banget mas. Banyak nih. Mana mas ini mas tidak mas? Diam. Dia tidak merespon sama sekali sama senter kita loh. Ini mau kayak menuju suatu tempat untuk melakukan sebuah penyembahan apa memang ada rajanya itu? Ya nggak tahu ini mas. Tapi pakaian itu pakaian manusia. Iya oh.
saya manusia yang dimanfaatkan raganya. Raganya oleh. Mas. Tahan. Nah, itu ada apa? Di sekitar aman apa, Mas? Gak ada energi apapun, ya. Itu tempat apa itu, Mas? Mas? Itu tempat apa itu? Satu. Oh, seperti ada kurungan itu. Iya, oh. Coba masuk. Masuk ke kurungan, yuk. Enggak, Mas. Tiga masuk. Iya, ada lima. Ya, ikut ya. Ya. Aduh. Ya, sabar. Tempat apa sih, Mas, ini, Mas? Ini, masuk dari sini, Mas. Dari sini, Mas. Silahkan. Mana sih tadi, Mas? Paman. Loh, kok sudah di... Gedek semua? Gedek semuanya ini, Mas. Masuk, Bang, masuk. Darah-darah. Iya, ini darah-darah, Mas. Mas, ini tempat apa sih? Itu masuknya kemana, Mas? Ke pohonnya apa gimana, Mas? Buah apa ini? Apel? Bukan, loh. Saya buah apel, loh. Ada yang lebih dari sini, Pak. Itu tempatnya semana, Mas, ya? Coba cek, Pak. Gundungan agak gede. Gede. Bentar. Gede. Menyan, Mas. Hah? Menyan. Oh, berarti ini tempat itu. Bakaran menyan. Ini ada minyak apa bambu barang itu. Gede. Ini. Nih. Permen. Ini tempat buat tapa mungkin ini, Mas. Tapi masa lima manusia masuk langsung begitu saja hilang? Loh, tapi tadi dengar suara mbok, Mas. Apa? Tercubah kurung gitu. Masa sih? Kurung redik? Iya, kok. Apa masuk ke pohon? Coba pohon ini, Mas. Ribuan makhluk di sini. Hah? Apa? Makhluk di sini. Ribuan makhluk. Di airnya apa di pohonnya? Di sumur ini. Ya mungkin ini di tempat diwingitkan, Mas, ini, Mas, benar, Mas. Sampai digetek kayak gitu sih. Ini buat apa, Mas? Ribuan makhluk di sini. Cuma kan yang menjadi pertanyaan, ini digunakan untuk apa maksudnya, loh? Ada yang gak beres, Mbak Dik. Apa, Mas? Apa, Dik? Itu. Ini, Bang. Siapa, Mas? Dik. Siapa, Kiko, Mas? Coba, Dik. Sabar, Bang. Mungkin penunggunya apa gimana, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apa yang kau bawakan? Maksudnya bawakan apa, tuan? Saya tidak tahu mengenai hal apapun di sini. Baiklah, saya pergi. Tunggu. Maksudnya tolong jelaskan dulu apa yang maksud yang dimaksud oleh jenengan. Apa yang kau mau gantikan? Ya maksudnya saya butuh penjelasan dari jenengan. Apa sebenarnya terjadi? Oh, yang akan menggantikan? Menggantikan siapa? Mas, maksudnya apa sih, Mas? Apa kau mau menggantikan tuh kata-kata yang penuh tanda tanya? Pergi. Cek mana kisah kaya? Pergi. Nah, ini Mas, ini berarti tempat di sini yang untuk semedi apa gimana ini, Mas? Ya kayaknya. Oh, justru kita kalau di sini tidak mendapatkan informasi apapun, Dik. Maksudnya? Kita harusnya keluar dari sini. Memantau makhluk-makhluk yang mau mulai masuk ke sini, loh. Berarti kita mendapatkan informasi dari luar, maksudnya? Kita mundur aja dulu. Ada sih. Daripada kita nunggu di sini, sih. Bismillah. Kita ke arah sana lagi, apa ke sana, Mas? Tadi datanya dari sana. Nah, berarti sama aja lah dari sana. Sama aja ini. Ayo, Bang. Awas. Kasihan, Dik. Ya, sabar tuh. Bang, siapa kan, Bang? Mas. Mas. Siapa sih, siapa? Coba, Dik. Siapa sih? Tapi nggak menghiraukan kita loh, Mas. Bisa aku, Mas. Mas, tunggu cek. Gak tau ngapa. Mas, tunggu. Gini aku nih, Mas. Tunggu sampai situ, Mas. Tunggu dulu nih, Mas. Gini aku nih, Mas. Gini aku nih, Mas. Gini aku nih, Mas. Orang masih dikit tidak menghiraukan kita, Mas, dulu, Mas. Tapi arah ke sumur tadi sih, Dik. Iya, ini jalannya kan. Iya, bisa nangis loh, Mas, itu loh, Mas. Saya pastikan dulu ya. Kita nggak tegur langsung aja, Mas. Wes. Masukkan ke sumur.
Mas. Mas, mas ada bisu mas. Terus ini kemana sih mas? Mas, sumpah aneh banget ya. Berhenti kau terus. Gimana ke mas? Ya ke mas. Mas terus ada sesuatu. Al, orang. Tadi dimasukkan di sini loh mas. Ya itu. Nah, mungkin ada apa di sini loh? Bismillah, aku mau musatin energi coba ya. Coba ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Mas. Astagfirullahaladzim mas. Apa sih ini? Apa? Kayak ada yang tarik gede. Ya Allah. Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas, gimana ini mas? Bawa mas banget ini ya. Aduh. Ya Allah. Mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bawa banget sumpah. Gimana mas? Ini informasi dari soal pilihannya yuk. Ya, stop aja ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepetan. Pikir. Hah? Siapa kok? Kok yang masih nyeluk? Enggak, tadi panggil nama. Karena gak nyembuh? Dari sini kok suaranya tuh. Siapa yuk? Mang. Dengar mas. Oh, mantap. Siapa? Sepi tak apa ini, mas? Suruhnya kan kayaknya iya kok.
Assalamualaikum. Mas. Ya teman-teman. Siapa yuk? Brian. Siapa sih, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar piye? Alhamdulillah, Gus. Nemu teman sih. Ya iki lah. Kok nang kene sih, Jan? Ya kok ning kene. Apa kamu dimakam di sini sih? Oh iya, korin yuk lah, Len. Lagi ngapa kok ning kene? Lagi jalan-jalan, Jan. Puasa Indonesia makus. Oh, astagfirullah. Bisa ketemu mana ya Gusti Allah memang dan mau tamu nih ya. Siapa sih Mas? Aku urung kok mau. Terus ngematna? Ya iya. Acet tolana nih. Lagi ngapa nih kan? Kerja yang kerja. Kerja. Iya kerja. Siapa sih teman kecil namanya Brian. Ini dulu punten ya kan. Anu ini tanya-tanya terus. Dulu tahun 2012 ini kecelakaan waktu mau nonton konser Bagindas. Serius ini Dik. Subhanallah, diketemu ya, sehat-sehat ya. Dan kangen banget aku. Lemu banget. Nah, ya kayak gini, ketajik ya. Lemakmur, lemakmur. Ya Alhamdulillah lah, berkat pandungan depan jenengan ya. Pimen, kepenak, kenak-kenak. Ya penak, orang penak, digawe kepenak. Ya, ya sering. Ada yang sering ngirimin doa ke kuburan itu. Kusimpo. Arep mari ngendi? Aku dari tadi dari sana itu. Kita ke mana, Mas? Dari sumur sana. Bahaya banget, Mbak. Bahaya kenapa sih? Ini biasanya aku. Lagi ada teror. Oh, kamu tahu berarti ya? Pasti bisa, Mas. Dari dulu menye, terus. Ya, waktu itu bisa. Ya, bisa. Teror apa ya, sebenarnya ya? Teror, saya juga tidak tahu, Nang. Setiap harinya, puluhan manusia. Masa? Ini benar, Nang. Tidak aku, Gek. Astagfirullah. Masa, teror bentuk apa sih, Yan, maksudnya? Kamu tahu semuanya, Pak, tentang itu? Banyak sekali. Manusia sih. Sing jadi. Yang jadi, kok? Iya, yang jadi korban. Setiap harinya puluhan. Di sumur itu, tadi? Iya. Nah, sumur apa sih itu namanya? Sendak berdarah. Sumur berdarah. Lah, sudah tahu enggak penyebabnya apa? Lah itu yang sampai saat ini tidak tahu penyebabnya. Baunya amis. Iya. Tadi aku ketemu rombongan kayak mayat gitu. Lah, udah pada masuk terus hilang. Lah itu tiap harinya masuk ke situ. Tapi nggak tahu siapa penyebab, siapa yang bikin kayak gitu. Sudah dicari-cari, tapi tidak ada. Undang orang pintar, sama tidak ada. Tidak tahu. Kenapa undangnya orang pintar? Ingat apa? Apa?
waktu ke Gunung Serandil. Kapan ke Gunung Serandil? Aku, Home, terus kamu. Tidak usah pura-pura lupa. Oh, sing sangu selera rakyat, ini selera rakyat. Iya. Kelas loro SD, kelas 2 SD itu. Ya. Kenapa saya percaya? Yaitu berkat ke Gunung Serandil. Ya ngapa kita nggak dapat apa-apa ke Gunung Serandil? Ingat apa enggak? Kakek Marmat yang megang sapu. Oh ya, nyapu, iya ya. Nyamperin. Ya, duduk. Duduk. Ya ingat, ingat. Megang kamu. Kamu akan makmur, sukses. Amin. Hidupnya tidak usah jauh-jauh. Ya. Iya sih, mama kayak gitu sih, kakak Marangat. Home. Home, ya. Home ke mama. Home kan. Kamu hidupnya akan jauh dari tanah kelahiran. Iya, iya. Home sana, gimana Home? Apa iya? Saya sudah kesana, Nang. Ternyata? Iya. Tapi ya, hidupnya jualan mie ayam. Banyumas 77. Mie ayam Banyumas 77. Di Ternate itu? Iya. Ya, cuman muter-muter. Marno apa? Jangan Home-Home nama. Ya, panggilan Home. Saya katanya banyak-banyak doa, banyak-banyak ibadah. Nyatanya apa? Celakaan. Justru pembuktiannya tinggal ketemu kamu, Nak. Berarti kata-kata kaki Marnat benar. Ramalan. Saya percaya. Adanya saya ketemu kamu, itu pembuktian. Ramalan itu benar. Nah, apa yang saya buktikan dari saya? Saya lihat kamu bahagia. Amin. Syukur. Ya, amin, amin, amin. Oh, tidak kemana-mana. Di bangun saja. Apes. Jangan ngomong kayak gitu. Apapun yang terjadi, terjadi itu kebaikan. Apanya? Coba dikala itu, kamu gak dibilangin saya nurut. Wah, udah bilang. Jangan. Gak usah lagi hujan-hujan ke alun-alun Banyumas. Baginda sini, Baginda.